Hai, bertemu lagi dengan podcast Masuk Bagini. Tonton videonya sampai selesai ya. Bagi kalian belum subscribe, subscribe dulu dong. Jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. "20 Manfaat Petai, Cara Mengolahnya, dan Tips Menghilangkan Baunya." Nafsu makan Anda mendadak naik karena melihat petai. Tidak masalah, fakta petai selengkapnya bisa Anda simak penjelasan selengkapnya pada video ini. Petai, atau yang secara formal ditulis petai, disukai banyak orang tetapi secara bersamaan juga sering dihindari. Orang-orang biasanya menghindari petai karena terganggu dengan bau yang kurang sedap setelah menyantapnya. Bau tersebut dianggap dapat mengganggu kenyamanan orang-orang di sekitar plus menurunkan kepercayaan diri. Namun, jika Anda tahu fakta seputar petai, mulai dari manfaat, cara mengolah, hingga cara menghilangkan baunya, dijamin setelah itu Anda tak akan lagi menghindari petai. Untuk itu, video ini akan membahas 1. Penjelasan tentang petai. 2. Kandungan yang terdapat di petai. 3. Inilah 20 manfaat petai. Sahabat buah surga, perlu kita tahu bahwa petai dapat membantu mengatasi hipertensi, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu melawan bakteri jahat di dalam tubuh, sebagai antidepresan, membantu mengatasi sembelit, sebagai mood booster saat menstruasi, sumber energi, mengendalikan diabetes, terapi untuk berhenti merokok, mengatasi anemia, menjaga kesehatan jantung, menjaga kesehatan ginjal, mengatasi infeksi, meningkatkan kinerja otak, menjaga kesehatan lambung, membantu mengatasi demam, menangkal radikal bebas penyebab kanker, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan pencernaan, membantu menurunkan berat badan. 3. Cara mengolah petai. Dibakar beserta kulitnya, direbus beserta kulitnya, direndam dalam air garam. Tips menghilangkan bau petai. Menyikat gigi, menggunakan obat kumur, minum susu atau makan coklat, mengonsumsi buah dan sayuran. Petai, atau dalam bahasa Inggris disebut bitter bean, merupakan suku polong-polongan, Fabaceae, dan anak suku petai-petaian. Petai tersebar luas di Nusantara bagian barat dan menjadi makanan favorit bagi kebanyakan masyarakat suku Sunda dan Betawi. Untuk dikonsumsi, pilihlah petai yang masih muda dalam keadaan segar, mentah, ataupun petai yang direbus. Biasanya, petai dinikmati bersama dengan sambal terasi pedas. Kandungan yang terdapat di petai. Banyak orang menyukai petai, namun tak sedikit pula yang menghindarinya karena ada efek bau setelah memakannya. Bau tersebut bisa dirasakan melalui bau mulut ataupun bau saat buang air kecil. Bau ini sesungguhnya berasal dari kandungan asam amino dengan unsur sulfur atau belerang yang cukup tinggi pada petai. Meskipun berbau, asam amino ternyata memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan. Dilansir dari kompas.com, senyawa triptofan, salah satu asam amino pada petai, akan berperan sebagai serotonin, yang dapat membuat seseorang menjadi rileks dan membantu mengatasi stres atau depresi. Selain asam amino, petai juga mengandung kalsium yang bermanfaat untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi. Selain itu, ada juga kandungan vitamin B6 yang berperan untuk memperbaiki mood. Petai juga mengandung karbohidrat yang mengandung 3 unsur utama, yakni sukrosa, fruktosa, dan glukosa. Ketiganya bermanfaat sebagai energi booster. Inilah 20 manfaat petai. Di balik baunya yang tidak disukai, petai ternyata memberikan sederet manfaat kesehatan. Inilah manfaat petai untuk kesehatan tubuh yang belum diketahui banyak orang. 1. Membantu mengatasi hipertensi. Salah satu kandungan petai adalah kalium. Dilansir dari Halodoc, kalium bagus untuk membantu mengontrol dan mengatasi hipertensi. Petai juga diyakini dapat mengurangi risiko seseorang terkena stroke, seperti yang disebutkan di sebuah studi dalam The New England Journal of Medicine, yaitu seseorang yang rutin mengonsumsi petai akan terhindar dari risiko stroke hingga 40%. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. Petai juga mengandung flavonoid, senyawa antioksidan yang mampu melawan radikal bebas dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bahkan, studi menyebutkan bahwa petai menjadi tanaman dengan kandungan flavonoid tinggi. Dengan daya tahan tubuh yang baik, seseorang akan terhindar dari berbagai risiko penyakit. 3. Membantu melawan bakteri jahat di dalam tubuh.
Bakteri jahat merupakan salah satu penyebab menurunnya kekebalan tubuh dan bisa menimbulkan penyakit. Mengonsumsi petai bisa membantu mengatasinya, berkat kandungan triethiolen dan hexaconine yang berperan untuk membantu melawan bakteri jahat yang masuk ke dalam tubuh. 4. Sebagai antidepresan, kandungan triptofan pada petai akan diubah menjadi serotonin oleh tubuh. Serotonin merupakan zat yang menimbulkan perasaan rileks pada tubuh. 6. Sebagai mood booster saat menstruasi. Bagi perempuan, menstruasi kadang membuat tubuh menjadi tidak nyaman, seperti muncul rasa nyeri di bagian perut, kram, kembung, dan sebagainya. Hal ini tentu akan berpengaruh pada suasana hati, yang dikaitkan dengan PMS, premenstrual syndrome. Petai mengandung vitamin B6 yang mampu mengontrol kadar gula darah, sehingga masalah mood pun bisa teratasi. 7. Sumber energi. Petai mengandung karbohidrat dengan 3 jenis gula di dalamnya, yaitu glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Ketiganya akan berkombinasi dengan kandungan serat dan berubah menjadi sumber energi untuk tubuh. 8. Mengendalikan diabetes. Kandungan vitamin B6 pada petai yang mampu membantu mengontrol kadar gula darah, ternyata juga bermanfaat bagi penderita diabetes untuk mengendalikan penyakitnya. 9. Terapi untuk berhenti merokok. Bagi Anda yang ingin mencoba berhenti merokok, cobalah mengonsumsi petai. Kandungan vitamin B6 dan B12 pada petai ternyata dapat mengurangi rasa ingin merokok. Selain itu, kandungan kalium dan magnesium juga dapat mengurangi rasa ingin mengonsumsi nikotin. 10. Mengatasi anemia. Petai juga mengandung zat besi yang dapat membantu mengatasi gejala anemia, seperti lemah, lesu, pusing, dan mual. 11. Menjaga kesehatan jantung. Kandungan kalium pada petai efektif untuk mendorong kesehatan kardiovaskular dan membantu mengurangi tekanan darah. Inilah yang membuat konsumsi petai secara teratur dapat mencegah timbulnya penyakit jantung dan membantu mengontrol tekanan darah. 12. Menjaga kesehatan ginjal. Manfaat lain kalium pada petai adalah membantu membangun dan menggerakkan otot, sehingga memungkinkan ginjal untuk menyaring darah serta menjaga volume cairan tubuh dan sel berfungsi dengan normal. 13. Mengatasi infeksi. Petai juga kaya akan vitamin C yang dikenal sebagai antioksidan pencegah infeksi. Beberapa studi di laboratorium juga menunjukkan bahwa ekstrak petai dapat membantu membasmi kuman dan jamur penyebab infeksi. 14. Meningkatkan kinerja otak. Memiliki kandungan kalium yang tinggi, petai diyakini dapat membantu meningkatkan kemampuan kognitif seseorang. Selain itu, dilansir dari liputan6.com, petai juga mengandung potasium yang dapat membantu kinerja otak menjadi lebih baik. Potasium memainkan peran penting dalam 15. Menjaga kesehatan lambung. Petai memiliki efek antasid yang bisa meredakan mulas atau sakit perut akibat gangguan lambung. 16. Membantu mengatasi demam. Kandungan flavonoid pada petai diketahui dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang baik merupakan salah satu kunci melawan infeksi di dalam tubuh. 17. Menangkal radikal bebas penyebab kanker. Flavonoid dan vitamin C pada petai merupakan dua jenis antioksidan yang dapat membantu menangkal radikal bebas, sehingga membuat tubuh terhindar dari risiko kanker. 18. Menjaga kesehatan mata. Kandungan vitamin A pada petai juga tinggi, sehingga membantu menjaga kesehatan kornea mata. Petai juga mengandung potasium yang dapat membantu meningkatkan fokus penglihatan Anda. 19. Menjaga kesehatan pencernaan. Selain kaya serat yang dapat membantu mengatasi masalah pencernaan seperti sembelit, petai juga dapat membantu menetralkan tingkat keasaman dan mengurangi iritasi dengan melapisi lapisan perut. 20. Membantu menurunkan berat badan. Serat pada petai dapat membantu meluruhkan lemak, melancarkan sistem pencernaan, dan membuat Anda lebih cepat kenyang. Hal ini membuat petai cocok dikonsumsi sebagai makanan yang dapat membantu menurunkan berat badan.